Pemilik kedai jahitan dan kain di Jalan Bandar Kampung Cina, Kuala Terengganu hampir reba melihat kebakaran yang memusnahkan premis perniagaan diusahakan arwah bapanya hampir 100 tahun lalu musnah sekelip mata. Rohidah Mohd Tahir, 70 tahun, berkata ketika kejadian dia bersama anak lakinya keluar makan selepas menutup perniagaan jam 5 petang. Katanya dia tidak tahu bagaimana nasibnya sekiranya ketika kejadian dia berada di dalam premis berkenaan yang turut dijadikan sebagai tempat tinggal bersama anak lelakinya, Muhammad Farid Imran Muhammad Nazmi, 21 tahun. Dia yang tinggal sehelai sepinggang berkata, kejadian itu menyebabkan dia mengalami kerugian kira-kira RM200,000 apabila semua pakaian, kain dan dua mesin jahit serta pakaian sendiri dan barangan elektrik perabot yang diletakkan di tingkat atas dijadikan tempat tinggal hangus. Rohidah berkata dia mengetahui kedainya terbakar selepas adiknya yang tinggal di Kuala Lumpur menghubunginya melalui panggilan telefon memaklumkan kejadian itu selepas melihat gambar yang viral di laman sosial. Katanya dia buntu memikirkan bagaimana untuk mengembalikan semula perniagaan itu. Satu lagi, Mami.